Video parodi di Meletup telah menarik minat saya, terutamanya pada Kak Kat sebab beliau adalah idola saya, dan saya tak sangka yang Kak Kat boleh bawa watak Datuk Sri Vida sangat menjadi. Saya tak pernah tengok orang bawa watak yang begitu menjadi dan amat menghiburkan. Cuma saya betul-betul terkilan di saat saya mengalami depression yang agak ditekan dengan pelbagai tomahan. Tapi Kak Kat sanggup buat begitu. Saya sebenarnya begitu meminati Kak Kat sejak saya budak-budak. Saya ingat Kak Kat pernah berlakon cerita Budu, Kecek Kelantan, dan daripada zaman beliau tidak berhijab ke berhijab menjadi seorang yang sangat dikagumi, disayangi ramai. Tapi saya sampai terfikir, adakah Kak Kat melakukan ini sebagai satu sindiran ataupun hanya kerana dapat bayaran? Kak Kat sanggup buat macam tu. Ada perkara kita boleh bergurau, boleh dijadikan bahan konten, tapi tidak kesemua perkara di saat yang saya sedang kritikal begini boleh dijadikan bahan jenaka. Macam TikTok yang lain saya tidak kisah, saya seronok tengok. Mesej pada Kak Kat tapi tak dapat balasan, saya dah DM. Jadi mungkin dengan cara ini akan sampai pada Kak Kat. Minta maaf Kak Kat, saya betul-betul terkilan. Dan saya minta maaf, saya betul-betul terkilan.